How do you do? 어떻게 지내? 난 아무래도 괜찮지는 않은. Gua mau pakai baju Lala dari kamar gua. Mudah-mudahan aja dia masih tidur. Lala kayaknya masih tidur. Gue pelan-pelan aja buka lemarinya. Ya ampun, apa Mas Rey abis mandi? Maaf Mas Rey, Lala gak bermaksud melihat yang gak perlu dilihat. Kenapa gue mikirin Lala aja sih? Gue jadi kagak bisa konsentrasi nyapu ngepel. Ini kepala gue yang gatel apa pikiran gue aja jadi ribet? Udah Mas, Lala aja yang membersihkan. Mas dari kemarin membantu membersihkan. Ntar capek. Udah, gua aja, lu baru sembuh. Ntar lu kenapa-napa lagi. Jangan Mas, Lala udah gak apa-apa. Sini Mas, pelnya. Udah sono masuk kamar, rebahan lagi, ngapain sih lu nambah nyusahin gua kalau sakit. Udah gua aja Lala, udah sini, gua aja mas, lu spellnya. Gak denger banget sih. Lu baru sembuh, gua yakin badan lu belum kuat banget, ngapa ngeyel sih. Mas, sini pelnya. Tuh, suara lu tiba-tiba lemas. Paling lu belum sembuh.
Kenapa lu maksa banget? Udah gue bilang jangan, jangan. Kan gue bilang juga apa? Masih lemas kan lu? Maaf Mas Rey, Rolala nyusahin dan ngerepotin. Baiklah Mas, Lala akan duduk. Pikiran gue jadi ribet. Tadi udah ribet, kok sekarang jadi nambah ribet? Ini gue ngepel lagi. Tadi kan gue udah ngepel di sini. Mas Rey jalan ke dapur, sepertinya dia memasak. Sebaiknya aku membantu. Mas, Lala boleh bantu kan? Ya udah, iya boleh. Kalau yang urusan satu ini, kayaknya gue emang gak bisa. Lala akan memanggil para pengawal untuk segera makan siang. Lala, tunggu Lala. Lu mau jalan di tangga, ntar lu jatuh lagi. Gua aja yang kasih tahu para pengawal untuk makan siang. Maaf Mas, tangan Lala. Iya. Lu mau kemana Lala? Jalannya ke arah tangga. Lala mau mandi dulu Mas. Jalan di tangganya, gua gendong aja.
Udah malam, udah Lala tidur. Mau gua gendong gak ke kamar? Jangan, Mas. Lala. Mas Rey ternyata belum tidur. Ada apa dengan Lala? Lala, kok diem aja di sini, nggak ke dalam kamar? Ada apa denganku? Kok aku jadi gak bisa tidur? How do you do? 어떻게 지내? 난 아무래도 괜찮지는 않아.